Okey, nampak. Sebiji kaliper sudah terbuka, tercabut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton channel saya, MH Edge Channel. Okey. Jadi hari ini kita akan buat tutorial ataupun cara, bukan saja menukar brake pad, tapi saya tunjukkan tukar brake pad, tukar rotor disc brake dan juga tukar kaliper. Ha, satu kali kita tukar nih getah brake, hose brake. Tengok hose brake ni pun macam sudah mau reput-reput. Ha, ini antara peralatan yang kita akan gunakan lah. Plier, spanner size 14, box 14 dan 17. Ini pula spanner 14, screwdriver dan juga spanner untuk pipe lah. Nah, boleh juga guna spanner biasa, tapi kalau saya akan galakkan guna yang inilah untuk mengelakkan nut kan dia jadi loose. Nah, sebab yang nut pipe ni senang loose, jadi dia kena guna yang inilah. Okay. Saya bagi pengenalan dulu. Ini caliper, ini ialah brake caliper. Nah, ini hose brake. Yang dalam ni warna putih, ini ialah brake pad. Ini rotor lah, rotor disc. Untuk buka ni senang saja dengan berbekalkan peralatan yang tadi tu. Ni korang cuma perlu buka, nampak ni. Ini saiz 17, dia ada dua, satu dan dua di bawah. Ni dua. Okey, kalau korang buka ni, korang buka dua skru ni, korang sudah boleh cabut, tarik keluar ni satu set kaliper. Okey, lepas tu kalau untuk buka hose ni, korang kena buka ni dia punya bracket pengikat dan juga ni. Dia kena guna yang ni supaya dia tidak senang los. Nampak dia fit. Kalau guna yang spanner biasa tu takut senang los. Plier ni tarik ni. Tarik dia cabut dia punya pin. Okey. Saya akan tunjukkan cara mau buka brake pad. Okey, sebelum kita buka brake pad ni, kamu kena bagi piston brake tu masuk ke dalam dulu. Cara dia senang saja. Pasal kita tidak tools, kita anggap kita tidak tools lah. Jadi kita buat style kampung lah. Nih, saya tunjuk. Okey, dalam ni jangan tolak di piston sini ya. Ini brake pad. Okey, kalau brake pad tu sudah nipis, kita rosakkan je. Kita tolak tu brake pad. Yang penting piston jangan tolak. Kalau macam case ni, saya ambil dari lubang apa nama ni? Rotor ni. Rotor ni ada lubang ni, korang tekan. Tekan, tengok dia makin menolak. Nah, tujuan kita bagi piston masuk ni supaya kita senang pasang brake pad yang baru nanti. Brake pad yang baru tebal lah. Jadi kalau korang sudah terlepas tap ni, nanti ada kesulitan lah sedikit. Tekan, tapi hati-hati ya kalau disc brake ni sudah nipis, rotor ni, jangan buat macam ni, takut disc brake tu terkopak, pecah. Okay. Jadi kalau macam ni kan brake pad ni, macam ni dia sudah rata kan, artinya rata dia sudah cukup masuk lah. Okay. Terus tu, dia jadi longgar, nampak? Ini pun longgar. Kemudian untuk buka tuh senang, buka aja nih. Dia punya bolt pendek saja dan tolak ke atas. Wah, nampak begitu senang. Ini brake pad, alihkan brake pad. Brake pad masih tebal lah, terpaksa guna satu tangan. Brake pad luar dan brake pad dalam. Sudah terbuka, begitu senang. Nut 17 tadi yang belakang nih. Nah, pipe lah. Okay, nampak.
sebiji caliper sudah terbuka, tercabut. Jadi kita letak sini ataupun kita boleh sangkut, letak dawai sangkut atas rotor ni. Okey, nampak. Nah, senang saja cabut rotor. Okey, ini disc brake yang saya sudah skim, jadi saya akan pasang disc brake yang baru skim ini ke sini. Nah, tengok betapa mudahnya. Caliper 3AZ ni dia just plug and play lah. Dia punya step sama juga. Okey, kali ini saya akan pasang hose brake jenis steel braided. Sebab yang steel braided ni adalah untuk high performance, tahan panas dan tahan pressure lah. Tahan pressure yang kuat. Jadi kalau korang upgrade disc brake, jangan lupa korang upgrade juga hose brake jenis steel braided. Berbanding dengan yang hose getah ni, terutama yang ini sudah lama, kita tidak tahu bila masa dia akan meletup. Sebab dia cuma getah, cuma getah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang besi, steel braided ni memang terbaik. Oke, ini dah. Ini caliper Myvi tadi kita sudah buka dan kita sudah ikat. Tinggal buang angin, jangan biar berlaku pertumpahan ataupun korang buka bocor tu kan. Buka pipe tu, jangan biar dia bocor lama-lama sehingga minyak brake di dalam silinder ni habis. Sebab kita risau nanti dia punya apa, sistem masuk angin, terutama yang ada ABS, habis. Jadi kita mau elakkan, kita buat secepat yang mungkin dan pastikan ini sentiasa berisi. Kalau kurang, kurang top up. Kurang saja ni ya, top up. Dua skru ni just plug and play sini. Oh, sebelum terlupa, nasib tidak terlupa, nanti kita pasang tayar tiada disc brake, pakai caliper saja kita brake. Okey, sebelum terlupa kita pasang ni. Cepatlah tu. Okey, tune dan fit. Ni dua tadi tu masuk gitulah. Ketatkan. Tolak naik atas. Pastikan dia punya shim brake pad tu sudah dipasang lah. Kemudian lagi satu tips. Kamu nampak yang bucu pin ni. Dia punya clip, lebih baik korang letak grease lah di kawasan sini dan di atas ni. Itu tujuan supaya dia tidak berbunyi dan lancar lah kawasan brake. Tapi jangan letak di sini, dis jangan letak gini, tidak boleh ada sebarang grease atau minyak lah. Kita bagi grease di kawasan sini, atas dan bawah. Tapi saya sekarang tidak letak grease sebab saya tidak tahu mana sudah grease sudah hilang, tapi nanti saya akan letak lah. Okey. Cun. Okey, sudah pasang brake pad. Kedua-dua brake pad. Turunkan sahaja. Adjust-adjust sikit. Pastikan shim nih jangan lari. Oke, kalau dia cun masuk, artinya semuanya dalam keadaan aman. Oke. Ikat skru 14 ini. Oke, pastikan semua sudah ketat. Nut 17 ini sudah ketat semua. Dan sekarang tinggal korang buang angin. Sini kawasan buang angin lah, tempat bleeding. Longgarkan nih, jadi biarkan dia keluar dulu. Oke, lagi bagus nanti kalau ada member ataupun kawan lah tolong pumpkan brake. Oke, jadi sekarang saya akan buka nih dulu biar dia mengalir dulu sebab dalamnya kosong. Oke, saya gunakan hose silikon ataupun hose plastik nih supaya tuh minyak brake tidak bocor merata-rata. Jadi nantilah kita cuma longgarkan saja.
guys, nampak minyak dia warna hitam tu. Nih, dia ada mengalir dulu. Ini minyak kotor nih. Nah, tapi pastikan di silinder atas tu kena top up ah, dan biarkan dia kosong. Kalau tidak habis sistem brake masuk angin. Oke, kalau tidak angin, kita tutup. Tutup dulu. Kita main dia punya brake. Pump satu kali. Oke. Biar dia fit piston. Nah, nampak ada angin. Kerja blade ini lebih baik ada teman lah, ada dua orang, seorang tukang pump, seorang tukang buang angin sini. Nah, itu yang cara paling efisien lah. Kalau seorang nih susah sedikit, tapi ini untuk sementara sebab member brother saya ada di depan sana tengah kerja juga. Oke, ketatkan yang ini. Yang ni pun sudah ketat, tapi double check lah. Tengok macam masih ada leaking sikit. Ini pun kita double check. Yang ini kita akan pasang bracket supaya dia tidak bergesel. Oke, guys. Selesai sudah pemasangan disc brake kita pada hari ini. Oke. Yang biar saya ulas dari awal lah, dari flashback balik. Saya tukar brake hose jenis steel braided dan juga caliper 3AZ beserta rotor disc 3AZ yang sudah di skim sekali dengan brake pad lah, dia positif. Oke, jadi bleeding saya sudah lakukan, itu saja saya rasa perkongsian saya. Jadi kalau macam korang ada apa-apa pertanyaan berkenaan sistem brake, bolehlah bagi komen di ruangan komen di bawah. Okey. Oh, tengok cantik. Jadi nanti lepas ni saya akan test. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like video saya dan teruskan support channel MHAJ. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.